Halo, apa kabar sahabat setia Ide Kreatifku Channel? Pada video kali ini, saya akan membuat kerajinan manusia dari tangan manusia. Namun prosesnya sangat semudah serta menggunakan bahan yang sangat sederhana, mudah didapat. Ingin tahu bagaimana prosesnya? Yuk, kita tonton videonya sampai akhir. Siapkan selembar kardus dan juga selembar kertas, 2 stik bambu. Pada lembaran kertas, buatlah sketsa kaki manusia. Dengan menggunakan gunting, potong mengikuti garis yang telah dibuat. Potong mengikuti garis, garis tersebut mengikuti pola pada telapak kaki. Dengan menggunakan lem, rekatkan kertas tersebut pada permukaan kardus. Selanjutnya, potong juga kardusnya mengikuti pola kertas. Kemudian buatlah pola kuku. Serta pola lainnya. Dengan menggunakan lem bakar, rekatkan stik bambu. Tambahkan warna menggunakan krayon. Dan juga siapkan gulungan yang terbuat dari bahan kardus. Jika tidak ada, kalian bisa menggunakan gulungan dari lakban atau sulasi besar. Potongan kecil kardus, kemudian kita gulung. Buat gulungan yang serupa sebanyak 2. Kemudian posisikan pada bagian dalam gulungan. Dan yang kedua, posisikan juga pada dalam gulungan, namun di sebelah sisi. Ukur stik pada gulungan, namun dilebihkan sekitar 0,5 cm saja. Namun jangan lupa, jika kalian membuat satu kaki, harus membuat kaki lainnya. Potongan kardus kecil. Masukkan pada lubang yang telah dibuat dan ujungnya kita lem dan tambahkan potongan kecil kardus agar tidak mudah terlepas. Namun, stik bambu harus bisa leluasa berputar. Serta posisikan bentuk kaki lainnya pada lubang yang telah dibuat. Kemudian, pelupaslah 2 lapisan kardus untuk bagian bawah, sisakan untuk bagian atasnya saja. Teteskan lem bakar untuk kedua kaki bagian bawah, kemudian rekatkan benang jahit. Ikat simpul mati. Dengan menggunakan lidi, buatlah panjang sesuai dengan jaraknya, kemudian ikat
Dengan menggunakan cutter, buatlah belahan. Tambahkan lem bakar. Posisikan pada belahan yang telah dibuat. Lakukan hal yang serupa pada kaki lainnya. Selanjutnya, posisikan karakter manusia, kemudian diwarnai menggunakan krayon. Prosesnya sama seperti pada pembuatan kaki. Karakter manusia tersebut posisikan berdiri, lakukan pengeleman seperti pada video. Nah, sekarang kerajinan manusia dari tangan manusia yang terbuat dari bahan sederhana sudah siap digunakan. Kalian bisa menggerakkan menggunakan alat bantu stick dengan cara didorong ataupun cara menggulingkan gulungan karton. Demikian video kali ini yang dapat saya bagikan kepada Anda. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya agar video ini bermanfaat bagi orang lain. Bagi kalian yang baru menemukan Ide Kreatifku Channel, silakan dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video kreatif lainnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video lainnya, tetap di Ide Kreatifku Channel.